Satuan Polisi Pamong Praja, Cakung, dan aparat gabungan melakukan operasi penindakan masalah tertib masker di Jalan Raya Bekasi, perbatasan antara Bekasi Kota dan Jakarta Timur. Para pengendara yang tidak memakai masker, baik pengendara roda 2 maupun roda 4, terkena hukuman sanksi, baik sanksi sosial maupun sanksi administrasi. Sanksi kerja sosial yang diberikan oleh Satpol PP yaitu meminta pelanggar untuk mengenakan rompi pelanggar PSBB dan membersihkan sarana fasilitas umum, seperti menyapu jalan dan menyapu trotoar. Sedangkan untuk sanksi administrasi pelanggar dikenakan denda Rp250.000. Terus kira-kira kapok nggak? Ya lumayan kapok. Lumayan kapok lah, udah jangan diulangin. Ya jadi seperti pelaksanaan yang kemarin-kemarin setelah PSBB pengetatan, sekarang transisi PSBB tetap penindakan masalah tertib masker untuk mencegah mata rantai penyebaran virus corona. Ya, perkembangan tiap harinya alhamdulillah lah untuk Jalan Raya Bekasi ini para pelanggar yang tidak pakai masker turun jauh. Dari Bekasi, Jeff Dinata Nael dan Bagus Surya, Tribrata TV, salam Tribrata.